اشرقت نفسي بنور من فؤادي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قل إن كان آباؤكم, katakanlah sekiranya pak kamu, wa abnaukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum kerabat kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut rugi, tempat tinggal yang kamu sayang, lebih kamu redha, lebih kamu suka, lebih kamu sayang daripada Allah dan Rasulnya dan jihad pada jalannya, maka tunggulah saat kemusnahan. Ini kemuncak, kemuncak iman. Saya sayang harta saya, saya sayang anak saya sayang isteri saya sayang tempat tinggal saya. Tapi semua sayang ni kalau sampai kepada menjejaskan sayang saya pada Allah dan Rasul, saya akan dahulukan Allah dan Rasul. Kalau kita sampai, kalau saya dan tuan-tuan sampai ke peringkat yang demikian, maka mudah-mudahan kita sampai kepada hakikat iman yang dikecapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bila kita kata sayang Allah dan Rasul lebih besar, Allah dan Rasul lebih besar. Hal lain, walaupun nama ulama, tak besar. Nuhibbul haq, nuhibbu ahlal haq, wal haqqu ahabbu ilayna. Kita sayangkan penyokong kebenaran, tapi kebenaran lebih kita sayang. Lebih kita sayang. Kita sayangkan untuk guru kita, kita sayangkan ulama kita. Tapi kalau satu hari kita dapati pendapat dia tak sama dengan kita baca dalam Quran, tak sama dengan sunnah, kita dahulukan Quran dan sunnah. Bila kita tengok satu dalil lebih kuat, kita ikut dalil tu yang kita yakin di sisi Allah.